Eh, jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa nak jadi? Ha, ni nyawa aku yang pertama. Nyawa aku yang pertama namanya si Jamilah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, dah tak ada jodoh Siti Jah. Cari je lah yang lain, apa boleh buat. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau terlambat tak guna lagi. Apa nak jadi? Berkasih-kasih pula dengan si nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka. Langsung tak ada berita. Cinta-cinta pula dengan si Fatimah. Sebab gajiku kecil, warganya pula tak suka. Melepaslah lagi. Kalau tahu buat lagi siam je lah. Sisa sangat. Habis cerita. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang masih mencari. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang masih mencari. Apa nak jadi? Haa, ni kekasihku yang kelima ni. Kekasihku yang kelima anak pak busu. Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Alah, marahlah Is. Pinang pun tak diterima. Konon katanya mereka orang berada. Melepaslah juga. Nak kahwin macam beli telur. Ada grade A, ada grade B, ada grade C. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang masih mencari. Apa nak jadi? Haa, ni last ni. Ini isteri sekarang ni. Dengan anak cenun pula hatiku tergoda. Putih kuning baik budi. Zaza namanya. Betul-betul bini aku. Kedua-duanya dah suka. Eh, lain cerita ni. Malam ni asyik pula. Habis semua duit cukup. Melepas lah juga. Tak melepas sebenarnya. Aku pinjam duit koperasi basket.